Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pulau dalam pulau menjadi julukan yang disematkan untuk Pulau Samosir yang terletak di tengah Danau Toba, Sumatera Utara. Memiliki bukit-bukit hijau yang indah menjadikan Pulau Samosir menjadi destinasi wisata yang wajib disinggahi jika berplesir ke Sumatera Utara. Samosir merupakan pulau besar yang terletak di tengah Danau Toba. Sebagai pulau vulkanik, di dalamnya banyak bukti-bukti bekas letusan Gunung Toba Purba yang meletus 75.000 tahun yang lalu. Pulau dalam pulau, begitu orang menyebutnya. Dengan ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, membuat udara di pulau itu menjadi sejuk. Banyak peninggalan sejarah masyarakat yang pernah menghuninya. Bahkan hingga kini, mereka masih menjalankan tradisi leluhur mereka. Pulau Samosir ditetapkan sebagai pusat budaya Batak. Bukti-bukti sejarah seperti makam kuno, peninggalan raja-raja Batak dapat kita lihat di desa-desa di Pulau Samosir. Untuk menuju Pulau Samosir dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menyeberang langsung dari Panggururan menggunakan kendaraan bermotor, atau juga menaiki feri dari pelabuhan. Kali ini saya menyeberang dari Pelabuhan Aji Batak, sebuah kota dekat Parapat di sebelah timur Pulau Samosir. Tiket satu buat nyeberang ke Samosir berapa ya? 4.000 buat penumpangnya aja. Satu orang aja? Iya, satu orang. Ya, aku beli satu ya. Nah, jadi sekarang aku udah ada di Pelabuhan Aji Batak, di Kecamatan Aji Batak, Kabupaten Toba Samosir. Feri Aji Batak Samosir ini tergolong kapal feri berukuran besar. Namun kabin penumpang hanya satu lantai dan banyak ditemui orang berdagang di dalamnya. Akhirnya aku sampai di Pulau Samosir, pulau di danau yang terbesar di dunia. Keren banget kan? Pulau Samosir dulunya berada di dalam Danau Toba. Magma yang keluar dari dalam bumi bergejolak dan mengangkat lapisan tanahnya hingga ke permukaan air. Tekanan magma yang kuat terus berusaha keluar, namun berhenti dan membeku. Maka terbentuklah Pulau Samosir, pulau yang subur dan indah di tengah Danau Toba.